Ya, kembali lagi di Insert Pagi. Pemirsa, kali ini ada berita bahagia dari Haikal Kamil, di mana pada hari Minggu dua hari yang lalu nih ya, melamar sang pujaan hati yaitu Tantri Namira. Nah, mereka ini sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Terus juga katanya ketemunya di lokasi juga, cinta lokasi nih awalnya, tapi membuat mereka berdua akhirnya yakin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Lamaran sudah terjadi dan salah satu yang membuat Haikal yakin juga nih katanya banyak sekali perubahan-perubahan positif yang terjadi selama hubungannya dengan Tantri Namira ini. Ih, lucu ya. Nah, nuansanya juga serba hijau, lamaran kemarin terjadi dan tamu-tamu banyak yang memakai putih. Ini apa konsepnya memang seperti itu? Yang pengen kita tahu banget adalah kapan sih tanggal pernikahannya dan akan diadakan di mana, konsepnya juga seperti apa. Langsung saja dan berikut Haikal Kamil. Kebahagiaan dan rasa berbunga-bunga di dalam hati kini tengah dirasakan oleh Haikal Kamil. Pasalnya, pada hari Sabtu 12 November kemarin, Haikal resmi melamar pujaan hatinya, Tantri Namira, setelah 3 tahun menjalin hubungan asmara. Sebagai seorang pria, rasa grogi untuk menyampaikan maksud keseriusan hubungan kepada pihak keluarga, terutama orang tua, dirasakan Haikal. Adik kandung Saskia Meka ini mengaku, bila saat memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Namira, dirinya diterpa perasaan yang tak karuan. Namun saat proses lamaran, senyum Haikal dan Namira tiada berhenti menghiasi wajah keduanya. Maka seperti inilah detik-detik dan cerita Haikal Kamil saat melamar Namira kemarin. Aku memohon izin dari Om dan Tante untuk melamar Namira. Gimana ya? Kayaknya aku gak bisa. Alhamdulillah kemarin tanggal 12 November, hari Sabtu, aku melamar teman hidupku, calon teman hidupku, namanya Namira. Kita udah dekat kurang lebih 12 tahun, 12 tahun, lama banget. Sekolah kali 12 tahun, enggak. Kita udah kurang lebih dekat 3 tahun. Jadi karena udah dekat 3 tahun, terus kayaknya memang apalagi yang ditunggu ya, kalau misalnya memang nunggu mapan, nunggu semua harus rumahnya harus begini dulu, harus mobilnya begini dulu, nunggu kerjaan begini, ya nggak akan selesai gitu. Jadi kayak gue pikir, udahlah sama-sama udah punya keinginan untuk nikah, udah sama-sama dewasa, jadi ya udahlah apa salahnya untuk ditunda. Apa salahnya untuk dipercepat, jadi nggak boleh ditunda lah. Deg-degannya, mulesnya, bingungnya, karena ya pengennya kan pernikahan ini sekali seumur hidup lah ya, nggak ada pernikahan kedua ketiga. Jadi memang ketika mau menuju ke fase lamaran nih keringetnya tuh segede jagung gitu, mikir 10-20 kali gitu, ini tepat nggak ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini gimana ya gitu. Cuman ya udahlah, diserahkan lagi ke Yang Maha Kuasa supaya memang dapat petunjuk, diyakinkanlah hatinya gitu. Niatan serius Haikal untuk melamar Namira memang terlihat jelas, di mana Haikal membawa beberapa hantaran yang terdiri dari alat rias, pakaian, sepatu, serta makanan, mengingat semua merupakan barang kesukaan Namira. Namun dari sekian banyak hantaran, yang menjadi pusat perhatian tentu saja cincin berlian yang sengaja diberikan Haikal sebagai tanda ikatan keseriusan hubungan asmaranya kepada Namira. Ini kemarin ada, aku bawain dia seserahan, ada, dia suka make up, jadi aku kasih alat make up, terus seserahan pada umumnya sih ya, ada cincin,
make up, terus pakaian, abis itu dia suka sepatu sama tas, terus dia juga suka makanan, jadi kemarin banyak banget makanan seserahannya, terus juga pokoknya hal-hal yang dia sukain sih, gitu, banyak banget sih yang aku kasih ke dia. Aku sih yang memang memberikannya karena aku ngelihat simbol berlian adalah ya wanita kan suka perhiasan gitu, jadi apa ya simbol yang menandakan aku serius, dan berliannya aku kasih satu, berarti bermata satu, jadi intinya ya kamulah seorang. Meski sudah menjalani proses lamaran, namun Haikal mengaku bila ia masih belum tahu tanggal dan bulan tepatnya ia menikah. Pasalnya, hingga sampai saat ini ia mengalami sedikit kesulitan untuk mencari gedung yang nantinya akan menjadi tempat berlangsungnya hari bahagianya bersama Namira. Lantas konsep pernikahan seperti apa yang nanti akan digunakan Haikal dan kekasih? Enggak, belum. Memang aku udah pesen sih, kita nggak usah ngomongin tanggal dulu, apalagi kemarin kan yang datang keluarga gitu, takutnya ntar kalau udah disounding tanggal, ternyata tanggal tersebut berubah, jadi kan malah jadi omongan, jadi gak enak, jadi lebih baik tanggalnya gak usah kita sampaikan dulu, sampai kita memang memastikan semuanya, dari masalah tempat, dari makanannya, konsepnya, pokoknya ya nanti kalau undangannya udah ada, pasti kita akan kasih tahu ke teman-teman. Intinya memang orang banyak yang bilang kan dari lamaran ke akad memang gak boleh terlalu jauh, paham sih, tapi memang kondisinya sekarang memang kita belum mendapatkan waktu yang cocok, karena juga pasti kita akan diskusi internal dulu sih gitu, sama keluarga besar untuk masalah tanggal, tapi memang ya pasti pinginnya nggak lama-lama lah habis dari lamaran ini. Ini sekarang harusnya nanya ke orang gedung ya, karena ternyata gedung itu susah banget dicari ya, jadi udah beberapa kali nanya, ternyata gedung tuh full semuanya sampai pertengahan tahun, jadi kayak ini mau nikah buru-buru tapi gedungnya malah nggak ada, apa jadi sampai detik ini belum tahu sih tanggal berapa, karena emang jujur belum dapat tempat gitu, jadi masih belum tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau kasih tahu rekomendasi tempat atau mau ada yang endorse tempat silahkan, tapi sampai detik ini belum sih, belum ada. Pengennya sih sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka outdoor ya, jadi kayak pinginnya garden party gitu, jadi memang lebih casual, lebih santai, karena memang juga aku kan hari-hari juga nggak terlalu, bukan yang kerja pakai dasi gitu. Memang ya kan kita orang entertainment jadi lebih santai gitu. Pengen sih nikahnya juga jauh lebih santai. Cuman ya balik lagi konsep pernikahan ini harus menyesuaikan nanti tempatnya. Karena memang sampai detik ini tempatnya pun belum pasti. Jadi kayaknya terlalu mengawang-awang kalau misalnya aku udah sounding konsepnya kayak apa. Tapi tempatnya aja belum tahu di mana. Kita belum mendapatkan waktu yang cocok, karena juga pasti kita akan diskusi internal dulu sih gitu, sama keluarga besar untuk masalah tanggal, tapi memang ya pasti pinginnya nggak lama-lama lah habis dari lamaran ini. Ini sekarang harusnya nanya ke orang gedung ya, karena ternyata gedung itu susah banget dicari ya, jadi udah beberapa kali nanya, ternyata gedung tuh full semuanya sampai pertengahan tahun, jadi kayak ini mau nikah buru-buru tapi gedungnya malah nggak ada, apa jadi sampai detik ini belum tahu sih tanggal berapa, karena emang jujur belum dapat tempat gitu, jadi masih belum tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau kasih tahu rekomendasi tempat atau mau ada yang endorse tempat silahkan, tapi sampai detik ini belum sih, belum ada. Pengennya sih sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka outdoor ya, jadi kayak pinginnya garden party gitu, jadi memang lebih casual, lebih santai, karena memang juga aku kan hari-hari juga nggak terlalu, bukan yang kerja pakai dasi gitu. Memang ya kan kita orang entertainment jadi lebih santai gitu. Pengen sih nikahnya juga jauh lebih santai. Cuman ya balik lagi konsep pernikahan ini harus menyesuaikan nanti tempatnya. Karena memang sampai detik ini tempatnya pun belum pasti. Jadi kayaknya terlalu mengawang-awang kalau misalnya aku udah sounding konsepnya kayak apa. Tapi tempatnya aja belum tahu di mana.